Oke, dulur, selamat sore, selamat berakhir aktivitas ya, istirahat ya, udah sore nih jam 5-an. Ini admin di Aerosound System Jilid 5 lor, mengudara di mana ini? Kali Bening Mojomulyo Sragen Kulon. Aerosound System ya. Ini membawa subwoofer standar 8. 8 box subwoofer dan 4 LAN area lor. Kita coba ke sana aja ya, Lora. Kita langsung dekati aja, Lor. Di sini untuk tampilan dari belakangnya Aerosound System Jilid 5 ya, Lor. Rijengnya warna merah ini. Ini power-powernya, kita langsung aja spill. Pakai PassLab VPS 10.000 Lor. Dan cap 18 untuk sub XPL Audio CA50 ya. Power-powernya, Lor. Itu. Ini lokasinya, Lor. Di Kali Bening ini, Lor. Dekat Kali Bening Mojomulyo Sragen. Lanarannya Cides ya, mengudara, Lor. Sore lor, alon-alon naik. Ini tadi habis, nanti siang habis korek lah mereka. Apa ya, subwoofernya boder. Sari dekorasi. Ini dapur pacunya mana ya, Lur? Kita coba kita lihat, Lur. Oh, ternyata dapur pacunya di sebelah sana, Lur. Ares Production Jilid 5. Oke, Lur. Kru nih. Kita ketemu lagi sama Jilid 5, supaya kecahan nomu galugalan. Sama sound engineer-nya Mas Priyo Tulodo. Ngono iki, iki kru jan mantep ya, Lur. Jos. Ini di tengah, Lur. Pak, enggak panggungnya, Lur. Ini di tengah ya. Ini dapur pacunya nanti dan di sini tamu undangannya banyak sekali. Enak iki, Lur. Artisnya ini lagi sound engineer berarti. Kru, mana Lur? Oh. Halo. Ya enak sing ngopo isi buku ngopo nih Lur. Kru sama Mas Priyo Tulodo. Jilid 5, Sound System Aras Production Jilid 5. Alamat Mojomulyo Sragen Kulon Lur. Ini di gimmicknya beda SM32 lor, setel alon-alon sore. Cukup strip 6. Kita lihat ke manajemen sistemnya lor. Ini aksesnya pakai Day Pro, Behringer, DLMS-nya juga Behringer ya. DLMS Defrag juga 260. Di sini turun pakai
trek 4800 juga. Di sini ada konik untuk apa ini? Enhancer. Konik untuk enhancer TB300. Oke, kita lihat ke power-powernya, Lur. Sini power dari XL Audio 2 channel. Ada CA20 juga XPL Audio. Sini ditaruh 4 power dan di belakang tadi ada 3 atau berapa ya. Untuk monitornya pakai cap dan subnya itu mungkin juga cap. Oh no. Bono protek jebol tuh kemana ya, ini lokasinya, ini panggung utamanya di tengah, tamunya di sebelah sini. Itu kita lihat lagi, sebelah sana ada sound system juga loh. Belum tahu soalnya ya. Coba kita ke sana. Gensetnya ARS Production loh, taruh sebelah sini. Baik, ini full hajatan nih. Di sini genset balap dari ARS Jelit 5. 80 kVA ini, besar sekali gensetnya. Udah sore halun-halun ya, Lur. Mana lorin pone? Kita karo melaku-melaku iki lor, jalan-jalan di sound system horek dari ARS Jilid 5 Production Mojomulyo Sragen Kulon. Owner almarhum Abah Haji Agus ARS. Ownernya putranya ya nanti sama itu. Ibu. Ownernya Ibu Aris. Ibu Aja Aris. Kita ke subwoofernya yang sebelah sini lho. Wah, di sebelah sana juga ada lho. Nah, jatahnya double-double lho. Keletan kali lho. Ini power-powernya lho. Telu powernya. Tengah-tengahnya di sini lho. Di Jalan Kali Bening sini. Oh, ini beda desa lho. Oke, kita lihat ke sana. Nanti ya. Keletan kali doi suaranya piye. Infonya sound system bintang Papua lor, ngeri. Kelornya bintang Papua membawa 2 genset lor, pakai Perkins original ini, sama itu 50 kVA. Ini bukannya sama ini, ngeri pelan. Bintang Papua, alamat Proyo Karangmalang lor. Iya, kita spill nih. Subwoofernya pakai 3 lor. Pakai New Papua Audio model bokeh kayak CBS gitu. Untuk atasnya seperti ini, tenernya pakai 4 box dari XPL Audio.
kelihatan ya. Depan-depan itu. Oke, kita langsung aja jalan-jalan. Gambarnya emang Papua loh. Lagi neng kono isa nek subwoofer lho warna putih. Subwoofer anu, sayap lho. 1 2 3 iki hajatan super galuh jalan. Halo, bintang Papua. Iki beda lho modelnya. Subwoofer. Pakai 2 set bintang Papua. Oke. Kita ke dalam lagi lho. Lihat. Ini pernikahan Mbak Herlina dan Mas Ari. Sebelah sana ada subwoofer lagi lho. 4 sayap ya. 1, 2, 3, 4 lho. Satu lokasi sih berisi sound system, dikepung sound system horek lur. Kita ke dapur pacu dulu. Nyari plan. Iki ya aneh lur. Kita beda namanya dalam satu hajatan nih sound system lur. Ceritanya gimana Mas, kok ada dua set sound system dalam satu hajatan? Itu punya kakak dan adik. Oh, punya kakak dan adik. Ya. Yang satu ini namanya sound system apa Mas? New Papua sama Bintang Papua. Oh, New Papua sama Bintang Papua. Ini punyanya satu keluarga ya? Iya, masih. Dari Verona Midas loh. Midas Verona.